Pasca Lebaran, perpustakaan 400 Kota Cirebon mulai kembali dikunjungi sejumlah kalangan, baik dari mahasiswa, mahasiswi, dan juga warga lainnya yang hendak mencari buku referensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Terlihat pada Kamis siang, beberapa mahasiswi memanfaatkan sarana yang ada di perpustakaan untuk mengerjakan tugasnya sesuai keperluan. Kepala Dispusip Kota Cirebon mengaku layanan perpustakaan kembali berjalan normal. Namun untuk meningkatkan layanannya, seperti perpustakaan digital masih dalam proses pembaruan secara teknis. Setelah tidak libur lagi, ya di mana kondisinya sudah kembali normal, ini kelihatannya kunjungan pustakawannya sudah kembali. Kunjungan pemustakanya sudah kembali lagi. Jadi kalau untuk perpustakaan digital, kami sebetulnya sudah punya aplikasi namanya eCirebon, tetapi masih belum optimal. Rencananya kami akan membuatkan sistem perpustakaan digital yang lebih terintegrasi. Jadi kedepannya diharapkan koleksi buku yang ada di perpustakaan dapat diakses melalui digital, agar masyarakat bisa mudah mendapatkan bahan literasi yang dibutuhkan tanpa harus datang ke perpustakaan. Hussein Sadra, RCTV, Cirebon.